Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan. Puji selawat serta salam mari kita junjungkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang. Hari ini saya Ardana Faraldiansyah kelas 6 ingin berbagi ilmu dengan tema toleransi dalam Islam. Seperti dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Toleransi dalam Islam adalah ketika kita melakukan apa yang kita yakini dan orang lain mampu menerima bila orang lain tidak melakukan apa yang kita yakini. Allah menciptakan perbedaan di antara manusia, yaitu perbedaan kebudayaan, perbedaan suku, dan perbedaan agama, dan lain-lainnya. Karena itu diadakannya toleransi. Para sahabatku, dimanapun kalian, Islam adalah agama yang artinya yang Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi alam semesta. Kita sebagai muslim harus menunjukkan sikap yang berakhlakul karimah terhadap sesama manusia. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.